Kupondo Banyuwangi. Mas Firman. Tapi ban depan berarti gulung-gulung lo waru. Jelas toh? Jadi komplek Jalan Bengkel ini. Jalan Bengkel ini kan kompleknya kantornya Pemkot. Ada DPK, DKP ya, DKP, ada pemadam kebakaran, ada PU. Tapi ada warga yang tinggal di sini, terutama warga penghuni yang di dalam. Mau keluar karena pandangan terbatas, akhirnya setelah roda depan menginjak rel mati karena jarak. Ada kereta api yang mengangkut bahan bakar minyak tujuan ke depo Pertamina Malang sudah dekat. Pada saat sudah mati, dia panik, tidak ingat apa yang akan dilaksanakan, tapi dia berupaya untuk menghidupkan kembali mesinnya, mesin mobil, tapi tidak bisa. Akhirnya terjadilah tertabrak kereta, terseret beberapa meter ini yang mentok atau tersangkut di tiang rambu. Kami melihat sudah terjadi tiga-tiga itu ya, termasuk dari istri saya tadi mau keluar, di depan ada KR4 sama kereta muatan BBM. Mobil kita dari arah mana itu? Mobil dari arah timur mau ke barat, mau keluar. Oh, jadi di lingkungan? Di lingkungan kawasan pemadam mau keluar areal. Pak, sering kali nggak Pak kejadian seperti ini kan tanpa palang pintu? Sebenarnya sering kali, sudah berkali-kali memang sering terjadi seperti ini.